Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Nurfazia Rahman. Saya dari kelas 6B, nomor absen 15. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan teknik dasar memegang peluru pada permainan tolak peluru. Terdapat 3 teknik dasar. Yang pertama, seperti ini. Peluru diletakkan di telapak tangan dan jari-jari saling berdekatan. Kurang lebih seperti ini. Yang kedua, seperti ini. Peluru diletakkan di telapak tangan. Jari jempol terdapat di kiri dan jari kelingking terdapat di kanan. Saling berjauhan dengan 3 jari yang ada di atas ini. Kurang lebih seperti ini. Yang ketiga, seperti ini. Peluru diletakkan di telapak tangan. Jari jempol terdapat di bawah dan 4 jari lainnya terdapat di atas. Kurang lebih seperti ini. Peluru diletakkan di telapak tangan dan pangkal jari-jari tangan. Peluru diletakkan di depan bahu atau pada tulang selangka dan leher. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.